Assalamualaikum teman-temanku semuanya. Halo, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Iras Family. Nah, kali ini kita sedang berada di perjalanan ya teman-teman semuanya. Kita akan menuju ke Pangandaran dan kita di sini sedang berada dalam mobil kesayangan kita Grand Livina. Ikuti terus perjalanan kita ya. Kita istirahat dulu di Tasik. Nah, dari Tasik kita berangkat jam 10 pagi ya teman-teman semuanya. Tadi kita sudah melewati kota Ciamis ya, kota Ciamis. Nah, di sini kita akan menuju ke daerah Banjar. Jabar Kali Pucang. Jadi sebelum ke Pangandaran, kita mau makan dulu di sini. Oke, sambil pesan karedok dulu. Nah, ini masjidnya bagus banget ya. Jadi
Kalau misalkan teman-teman mau ke Pangandaran lewat apa nanti lewat sini bisa istirahat di sini. Oke. Okay. Oh, mohon. Oh, biasanya. Oke. Okay. Mohon. Ya. Kita di mana? Ini di Kalipucang. Kita sejenak berhenti istirahat untuk makan siang. Berapa? Jadi pas masuk Pangandaran kita langsung main ke Pangandaran. Sip. Luar biasa. Udah sebentar lagi ya? Sebentar lagi dari sini ya, cuma 10 menit. Siap. Jadi kita makan dulu ya karena memang udah waktunya makan siang. Udah waktunya makan siang. Oke. Okay. Pesan apa, Bi? Pesan karedok. Oh, di sini. Iya, kita beli karedok. Karedok ciri khas Kalipucang. Kita coba karedoknya. Karedoknya. Sama enggak dengan di Cianjur? Nah, karedok sama. Oce. Sayurannya sama. Sama. Ya, cuma namanya saja karedok Cianjur, karedok Kalipucang itu lain. Oke, okay, nanti kita makan. Oke, guys. Nah, kita sudah sampai Pangandaran. Sekarang kita mau masuk dulu ke gerbang lantai Pangandarannya ya teman-teman. Nah, di situ nanti di depan tuh ada gerbang. Jadi kita akan masuk melalui gerbang itu. Dan kita di sini sampai ke Pangandaran itu kurang lebih jam 2-an ya. Karena ya tadi mungkin selain istirahat di masjid untuk melakukan sholat dan juga makan. Nah, tapi di perjalanan juga ada sedikit trouble ya, mobil saudara kita itu ada yang bannya kempes ya. Jadi kita nunggu dulu mereka. Ayo, mari kita lanjut teman-teman semuanya. Nah, itu adalah gerbang pantai Pangandarannya ya teman-teman semuanya. Dan karena kita masih pada masa pandemi, jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan ya. Jangan lupa untuk pakai masker dan juga cuci tangan serta menjauhi kerumunan. Oke? Okay? Yuk lanjut teman-teman semuanya. Teman-temanku semuanya, nah itu tadi perjalanan kita ya menuju ke pantai Pangandaran. Dan sekarang kita mau cari dulu hotel ya untuk menginap, karena kita akan menginap selama satu malam di sini. Jadi mau tahu keseruan kita selanjutnya di liburan ke Pangandaran? Ikuti terus ya video kita dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Oke, see you next video. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.